game ke-10 akan segera berlangsung ya kali ini antara tim merah berhadapan dengan tim putih. Parnosi dan juga kawan-kawan kembali akan mengulangi keberhasilan mereka ya yang sudah diperoleh di game-game sebelumnya. Kali ini di game ke-10 ya, tim merah atau ini pertandingan terakhir sepertinya bagi tim merah ya, dan juga bagi tim putih. Nah, ini adalah sudah masuk game ke-9. Siap tadi, oh sangat mengejutkan sekali tendangan langsung dari seorang Sip tadi, namun masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari tim putih tadi ya. Kiki kali ini masih Kiki, ada Arif, Kiki lagi, oh Azhar kali ini, Pardosi sudah menunggu, masih mundur ke belakang bro Vega, save Vega kembali. Sip, wow, baik sekali wall pass tadi Azhar kali ini, iya kesempatan yang begitu baik tadi, namun lagi-lagi penampilan dari penjaga gawang Nanang ini yang sangat ciamik ini, pertandingan penjaga gawang yang memiliki catatan sendiri bagi saya ya. Tadi setelah sebelumnya tadi ada pemain, dua pemain belakang, Siwi dan juga ada salah satu pemain belakang dari tim, ada Sip juga di sana tadi, namun kali ini posisi Sip justru berada di depan ya, menurut olahraga. Kiki, bahaya kali ini, ada kakak di sana, tidak ada rekannya yang dicari, Dani sudah masuk terlebih dahulu ke pertahanan belakang dari lawan dan jauh dari sektor kanan tadi ya mitra olahraga. Azhar tadi, ada Arif, Lindu menunggu di sana, Bernard tadi, Azhar kembali, Lindu kali ini, iya, ada wasit mencoba merebut bola. Lindu mundur ke belakang kepada Kiki. Ke tengah ada Hansen. Hansen. Lindu. Kali ini. Wah. Kesekian kalinya Lindu melancarkan serangan-serangan yang bahaya atau tendangan-tendangan yang sangat bahaya, placing-placingnya. Namun lagi-lagi belum juga menghasilkan gol sampai dengan pertandingan terakhir bagi mereka ini ya, tim putih. Iya. Benat kali ini. Ada shift di sana. Masih shift, wall pass, praktis permainan dari seorang Pardosi ini yang mitra olahraga ya. Beberapa kali mampu memainkan atau memberikan bola-bola yang wall pass dan menghasilkan gol tadi ya dari segitiga permainan-permainan umpan-umpan pendek ya. Ya, masih cukup bergembira, masih cukup bersemangat ya rekan-rekan dari Family Fun Football pada kesempatan malam hari ini. Iya, Pardosi lepas bola tadi. Ada save kali ini. Tidak ada ampun sepertinya. Oh! Tendangan roket dari Sip tadi bisa dikuasai dengan baik ya. Masih 0-0 kedudukan sementara mitra olahraga. Kiki melebar Lindu. Langsung maksudnya masih ada Bernard di sana. Yo! Ada Arif. Kiki, Kiki, Lindu, oh, keempat kalinya kita saksikan ya, sangat-sangat, begitu belum beruntung ya, Lindu Sagita ini, yang beberapa kali tadi memperoleh sebuah sasaran, kali ini Lindu, mampukah, Lindu, Hansen, oh, sayang 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 seribu sayang mitra olahraga yang bisa dilakukan oleh Hansen tadi hanya bisa menyesali apa yang dilakukan tadi ya. Hansen lagi-lagi kali ini, Lindu tidak lagi terarah dengan baik bola tadi, serangan balik kali ini wasis ya, sayang wasis, serangan balik cepat melalui kaki Pardosi tadi. Hansen, ada Bernard di sana, ke tengah kakak, lepaskan bola begitu saja, berenang, kiper tuh kiper sepertinya terjadi, oh, hampir saja tadi, sedikit gangguan dilakukan oleh Dani tadi mitra olahraga ya, masih 0-0 kedudukan sementara, ya, serangan justru sangat sporadis terjadi di pertahanan belakang dari tim merah ya. Hal ini wasis. Ada Sip menunggu di sana. Pardosi, Kiki,
Masih gigi. Ada Dani. Baik sekali Dani. Praktis sekali. Siapa yang dicari Dani? Oh! Hands ball jelas tadi ya. Iya, 0-0 masih. Ada wasit di dalam game ke-9 masih berjalan kesesikan. Masih ada 2 game lagi yang tersisa. Game ke-10 maksud saya, masih ada 2 game lagi yang tersisa dari rangkaian event internal game 12 game yang direncanakan oleh kawan-kawan yang sudah di skema sedemikian mungkin ya, terbagi dalam 6 tim. Kali ini Pardosi tendangan kaki kanan yang khas tadi ya, yang tadi juga sudah berhasil memberikan sebuah keunggulan atau sebuah gol yang sangat cantik bagi timnya tadi ya. Kali ini akan mengulangi kembali, namun masih gagal. Masih bersama kami Mitra Olahraga, menu bola Lampung di Mini Soccer Urip Sumoharjo pada kesempatan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam kali ini Kiki yang dicari Dani, namun lebih dekat dan lebih tepat benar tadi. Masih cukup bersemangat ya, terjaga stamina kawan-kawan dari Family Fun Football. Arif kali ini berada pada dengan safe. Maksudnya tadi kepada kakak. Wasis. Ada shift. Benat. Ya, Pardosi tidak terkawal. Baik sekali Pardosi. Ada shift di sana. Langsung. Iya. Belum tepat. Belum tepat menghasilkan tendangan sudut saja. Belum juga terjadi gol Mitra Olahraga sampai saat ini. Masih terjaga kedua gawang. Kiki. Masih Kiki, ya bisa melewati Bernard tadi, Dani sendiri tidak terkawal, kakak, Dani kembali, kesempatan baik, Dani, jebol, gol, ini dia, iya, ini dia yang saya tunggu-tunggu, Mitra Olahraga ya, sebuah keseruan dari sebuah gol yang tercipta pada kesempatan, dan tercipta di game yang ke-10 ini. Dani, 1-0 keunggulan bagi tim putih. Akan selalu terabadikan, akan selalu terdokumentasikan dengan baik ya. Dan akan menjadi cerita nanti. Iya, Pardosi kali ini tertinggal 1 gol kawan-kawan. Dan hampir dibayar kontan lagi oleh wasis. Kembali Lindu kali ini. Lindu. Ya. Malam ini memang bukan malam Lindu, bukan milik Lindu ya. Sudah 5 kali saya catat dari awal pertandingan sampai dengan saat ini. Iya. Apalagi yang kau dustakan, begitu baik tadi kita umpan-umpan yang sudah tepat menjadi gol tadi, namun lagi-lagi masih gagal ya. Sekali lagi belum menjadi hari bagi Lindu pada kesempatan malam ini. Dan inilah game yang terakhir bagi mereka ya, dari kedua tim. Dani kali ini. Dani, ada kakak di sana, Lindu menunggu sudah. Dani, oh ini tadi. Luar biasa Olahraga ya. Ciamik sekali tadi ya. Satu gerakan teknik tinggi dari seorang Dani tadi. Hampir-hampir saja menggandakan keunggulan bagi timnya tadi ya. Kembali gagal, masih kita saksikan. Game ke-10, masih ada 2 game lagi tersisa. Sis kali ini, masih wasis. Pertandingan berjalan semakin seru ya, walaupun sudah dalam memasuki game-game akhir ya, namun stamina mereka masih sangat terjaga. Juga irama permainan masih sangat bisa kita nikmati, masih bisa berjalan ya, dengan baik normal dari Kiki. Lebar Dani lepas masuknya tadi kepada ya, kali ini Lindu kembali. Lindu Kiki. Ah, sayang sekali Ashar tadi. Shift kali ini ke tengah Vega. Ada Pardosi. Lepas, final pass dari Pardosi tadi. Iya. Masih ada kakak sebagai penyelamat terakhir. Ya, Kiki.
Iya. Ada shift di sana, berhadapan dengan Kiki tadi. Masih shift. Shift. Atau Kiki tadi. Arif. Kakak. Iya, Lindu kali ini sudah tepat pada posisinya. Lindu, Dani. Masih Dani berusaha kembali, belum selesai. Iya. Yeah. Selesai dan menjadi sebuah peluang melalui tendangan sudut saja Mitra Olahraga. Masih di game yang ke-10. Iya, yeah. Kiki. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Naluri gelandang dari seorang Kiki ini memang ya bisa kita saksikan ya di beberapa tim yang dia huni, mampu memberikan kontribusi baik. Namun sekali lagi finishingnya sama sekali belum ada. Kan coba diulang terus oleh Kiki. Kali ini wasis. Oh, sayang sekali Mitra Olahraga. Dan usai sudah